ibarat mati hidup semula. Demikian perasaan yang dapat digambarkan pemain industri apabila penganjuran majlis sosial dibenarkan termasuk majlis perkahwinan, pertunangan dan tahlil bermula 1 Julai ini. Meskipun dihadkan dengan kapasiti tertentu, mereka tetap menzahirkan kesyukuran dengan peluang menjana semula pendapatan yang terjejas sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP berkuat kuasa. Menurut salah seorang penggiat industri dalam pengurusan majlis, Farhan Bashir, beliau gembira dapat beroperasi seperti biasa. Ia sekaligus membuka peluang pemain industri seangkatan dengannya seperti pereka baju pengantin, pengubah kek, pramusaji untuk memulakan tugas dan perniagaan masing-masing. Memberikan nafas kelegaan kepada mereka industri-industri mikro. Selain itu, kita juga dapat lihat antara industri-industri besar seperti hotel, pusat convention center dan lain-lain yang merangkumi bidang-bidang yang besar juga dapat merasakan ini satu peluang yang terbaik untuk meningkatkan kembali ekonomi yang telah setelah sekian lama mendatar. Selain pihak pengurusan majlis, petugas-petugas teknikal seperti juru kamera, juru audio dan penyunting video dan yang lain turut menerima impak positif yang sama. Juga kami, pendapatan kami terjejas dan malah ada di antara kami yang terpaksa menggulung tikar, ada yang terpaksa menjual kelengkapan semata-mata untuk menampung kos kehidupan mereka. Malah klien pun ada yang terpaksa membatalkan majlis mereka dan ada yang menunda ketarikh yang belum pasti.